Halo teman-teman, apa kabar? Nah, kali ini aku mau ngasih tahu ke teman swasti bagaimana cara memberi pakan cacing sutra ke ikan gapi. Nah, kemarin kan kita udah video banyak banget tentang budidaya cacing sutra. Nah, kali ini kita mau gimana memanfaatkannya, memberi makannya. Oke, saya nanti ngasih contoh cara memberi makan cacing sutra ke ikan gapi ini. Tapi ini perlu diketahui buat teman-teman yang mau memanfaatkan cacing sutra, alangkah baiknya cacing sutranya dalam kondisi yang bersih dulu. Nih, saya pakai cacing sutra yang sudah bersih. Saya sudah cuci beberapa kali. Sudah cuci berapa kali aja masih ada kadang kotorannya. Nah, teman-teman kalau mau mengetahui cacing sutra yang bersih seperti apa, nah ini tinggal didiamkan dulu, terus ini dibalik. Nah, nih kalau dibalik kotorannya udah nggak banyak, berarti udah bersih. Ini sudah tak diamin beberapa kali, tak bersihin beberapa kali, tetap aja masih ada nih kotorannya kayak gini. Nah, ini jangan sampai kita ambil nanti. Nah, kita nanti ambilnya yang bagian yang paling bersih, gitu. Nah, bagaimana cara ngambilnya? Bagian atas, yang bagian bawah jangan diambil. Ini bagian atas kayak gini diambil. Nah ini udah bersih. Itu dulu ya. Nah, kita diamin lagi karena tadi udah kita ombal-ambel. Kita diamin lagi. Nah, itu yang penting bersih dulu. Yang kedua, ikan yang dikasih makan ini adalah ikan-ikan yang mungkin secara usia belum cukup tua ya, masih usia 2 bulanan lah, masih oke. Kenapa kok yang tua nggak boleh dikasih cacing sutra? Karena kalau yang tua dikasih cacing sutra itu biasanya nanti secara produksi, secara form, secara bentuk kurang bagus. Walaupun boleh sih, cuma tidak tiap hari gitu ya. Jadi saya tipe orang yang bukan yang serta-merta wah nggak boleh sama sekali cacing sutra jelek, nggak juga. Kenapa? Karena cacing sutra ini termasuk pakan hidup yang bisa mudah didapatkan di daerah-daerah tertentu. Nah, gitu. Nah, saat ini saya mau ngasih contoh untuk ikan-ikan yang ini masih ikan usia 2 bulan, di bawah 2 bulan. Ini baru lahir bulan 28 Januari, artinya belum sampai satu bulan lebih lah, 1 bulan lebih, seminggu ini belum sampai 2 bulan, masih oke ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita ngasih makan ini? Biasanya teman-teman kan ambil cacingnya gini, langsung dimasukkan ke sini ya, pleng 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 pleng. Nah, itu cara itu ya nggak apa-apa sih, terserah kamu sih. Cuma kamu nggak bisa nakar porsinya seberapa banyak. Alangkah baiknya cacing ini dikasih itu jangan gumpel-gumpel. Alangkah baiknya cacing itu dikasih dalam nebar gitu loh, maksudnya biar cepet habis. Kenapa kok cepet habis? Karena takutnya nanti kalau nggak habis cacing malah ngumpulin kotoran-kotoran ikan, malah bisa hidup di situ, malah bawa penyakit dan repot. Nah, ini cara praktisnya buat temen-temen yang mau ngasih makan ini, cukup sediakan ini. Hop. Nah, tahunnya apa? Ini adalah botol minum. Maksudnya botol minum buat burung gitu loh. Tapi kan kamu juga bisa pakai botol yang dimodifikasi, tutupnya dilubangi juga bisa. Ini beli banyak di toko-toko kandang burung itu banyak ini. Nah, ini kapasitasnya itu 1 liter. Nah, kita isi cuma 500 mili, jadi setengah liter aja. Nah, nanti kenapa kok nggak penuh? Biar bisa dikocok-kocok nanti. Nah, caranya ini tadi cacing yang sudah bersih ya, yang sudah bersih masukkan sini. Nah, sebentar, ini karena nggak ada meja ini, masukkan sini aja langsung. Nah, kita ambil yang bersih ya. Nggak usah banyak-banyak, ambil yang bersih, nggak usah banyak-banyak. Nggak usah banyak-banyak. Kenapa kok nggak usah banyak-banyak? Biar nanti rata. Nih, kayak gini aja. Mau pakai jaring boleh. Ini saya karena nggak siap jaring, saya pakai tangan ya. Ini tangan saya sudah kotor, sudah terlalu kotor. Nah, nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Sedikit aja. Nah, ini cacing yang di mulut botol ini jangan sampai ada, karena nanti botolnya ditutup. Nah, ini ada cacingnya nih. Oke, ini ya. Cacingnya dikit banget nih, cuma dikit banget, nggak sampai penuh ya. Terus ini kita kocok ini. Nah, nih sudah jadi cairan cacing. Nah, tinggal kita ngasih makan ke ikannya gini. Nah, takarannya nggak usah banyak-banyak, secukupnya aja. Nah, secukupnya aja nih, nggak usah banyak-banyak. Nah, apabila cacing sudah menggumam lagi, kita kocok lagi gini gitu. Jadi nggak usah banyak-banyak, ngasih pakannya nggak usah banyak-banyak, dikit-dikit aja. Bisa dikasih makan sehari sampai 2 kali, nggak apa-apa, asal jangan banyak-banyak, jangan sampai cacing itu menggumpal di bawah gitu. Kan kalau di bawah bisa tahan lama, iya sih bisa tahan lama, tapi rawan rusak airmu, airnya rawan rusak. Kalau dikasih pakan dikit-dikit kayak gini lebih aman. Kenapa? Karena kan cacingnya habis kemakan, jadi airnya tidak cepat rusak kayak gitu. Jadi kalau teman-teman ngasih makan cacing untuk guppy, alangkah baiknya sediakan botol ini. Ini langsung gempal lagi nih, jadi harus sering-sering dikocok terus. Kalau mau ngasih makan sering-sering dikocok terus, kan gampang banget gumpal. Nah kalau posisi ikan itu dalam posisi yang cacing itu nggak gumpal, ikan ambilnya gampang. Tapi kalau posisinya dalam gumpal, dia harus effort. Wah, dititili sisi-sisi, repot toh. Gitu ya. Ini cara untuk ngasih makan cacing sutra untuk ikan guppy yang praktis, simple, dan aman. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan cacing sutra untuk guppy, terutama untuk pembesaran di usia di bawah 2 bulan. Cukup efektif, ikannya cepat besar ya. Tapi nanti kalau kualitasnya gimana? Kualitas dipikir setelah 2 bulan. Nah, 2 bulan hentikan cacing, mungkin di treatment Artemia, kutu air, pelet kayak gitu. Nah, kalau masih 2 bulan masih aman. Tahap pembentukan body ya. Biar bodinya besar dulu, nanti ekornya pembentukannya menggunakan, bisa pakai Artemia, bisa pakai kutu air. Nah, tapi kalau untuk cacing ini memang bagus untuk pembentukan badannya dulu, gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat pelihara guppy-nya, dan salam swasti, salam inspirasi. Sampai ketemu lagi. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Buat kamu yang pengen mendapatkan ikan-ikan terbaik, ikan guppy terbaik dari Swasti Farm, ada 4 kategori ikan guppy yang bisa Anda miliki untuk melengkapi koleksi ikan hias di rumah Anda. Nah, untuk produk-produk Swasti bisa Anda dapatkan di Tokopedia atau Shopee, di Swasti Factory, atau mungkin teman-teman juga bisa langsung ke websitenya Swasti di www.swasti-farm.co.id.